Subhanallah walhamdulillah. Yang pertama, baca doa jangan tinggal. Apa doa? Yang pertama doa dia, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tu doa dia. Doa ni bila kita baca, syaitan lari lintang bukang, tergencing-tergencing, patah tulang dia. Pasal apa? Usaha sangat dah nak bagi kita ni mati su'ul khatimah, tapi doa ni takut Allah makbul sekali dia tak capai hajat dia. Doa yang kedua, Allahumma qallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Dalam satu riwayat yang lain, wa ala ta'atik. Allahumma qallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama kamu. Yang kedua, amalan. Jangan tinggal dua amalan ni. Yang pertama, sayyidul istighfar. Nabi sebut, barang siapa yang bacanya dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, sebelum petang, sebelum malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Barang siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Sayyidul istighfar, atau penghulu segala istighfar. Jadi kita amalkan lepas subuh baca sekali, lepas maghrib baca sekali, zikir yang kedua. Nabi sebut, apabila kamu selesai baca, pada kamu selesai solat subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada siang tersebut, akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Dan apabila dia selesai solat maghrib, maka bacalah sebelum berkata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Tadi kita baca sayyidul istighfar, dapat jaminan syurga. Yang ni baca Allahumma ajirni minan nar, dapat perlindungan daripada neraka. Cantik dah. Yang ketiga, zikir yang ketiga, Nabi SAW ajak dekat kita, siapa yang membaca ayat kursi selepas daripada selesai sembahyang fardu dia, setiap sembahyang fardu baca ayat kursi, maka tidak akan ada apa yang menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Maksud dia apa? Kalau orang duk baca setiap kali lepas sembahyang, baca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, syurga duk tunggu dia aja. Tak ada benda apa pun yang boleh halang dia masuk syurga, melainkan satu benda aja duk halang dia lah ni. Apa dia? Tak mati lagi. Yang berikutnya, yang ketiga, yang pertama tadi doa, yang kedua zikir, yang ketiga bersifat warak. Persediaan kena warak. Warak ni macam mana? Hati-hati, jaga. Jaga macam mana? Tengok. Kalau kita buat satu benda, tengah buat benda tu tiba-tiba mati, mati tu husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tuan-tuan nak pergi kerja esok, nak pergi kerja ni, bayang tengok. Kalau pergi kerja esok ni tiba-tiba mati dalam perjalanan, mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Pergi cari rezeki halal untuk anak isteri, husnul khatimah mudah-mudahan. Faham tak ni? Lepas tu anak kita apa? Pak, pak, ni lah ni kan wayang kan ada cerita Bobo-bo. Bobo-bo apa? Kita pak je kita pergi tengok Bobo-bo the movie. Tuan-tuan bayang tak? Aku nak pergi ni, nak pergi tengok wayang ni. Kalau aku mati dalam panggung wayang lagi macam mana? Mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Maksud dia, kita boleh buat option tak? Kita boleh tak buat pilihan? Sifat warak lah. Lepas tu, Sayyidina Umar bila tanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay cerita pada aku, warak ni apa? Warak ni apa ni? Takwa ni apa? Takwa. Takwa ni kata dia ialah, Sayyidina Alaihi Muhammad, kamu pernah tak lalu satu tempat yang lorong yang ada duri-duri? Apa kamu buat? Dia kata, oh aku pasti akan berhati-hati takut kena duri. Itulah takwa, itulah warak. Maksud dia apa? Dia berhati-hati dengan apa dia nak buat. Nak tengok benda tak elok, nak buat benda tak elok, nak pi tempat benda tak elok. Ingat, bayangkan kalau tengah pi tu mati lagu mana.